selain daripada ubat, juga ada pola makan dan juga pola hidup yang perlu diperbaikkan, khususnya di kalangan pasien yang merokok, di mana rokok ini harus dihentikan terus, kalau bisa dibuang terus. Makanan harus melibatkan makanan yang kurang dari segi lemak, santan dan gorengan, tetapi harus diperkuatkan dari segi buah-buahan, sayuran. Daging bisa dimakan, khususnya daging putih seperti daging ayam dan juga daging ikan. Daging merah yang mengandungi tahap kolesterol dan asam urat yang tinggi seperti red meat atau daging merah, sapi, harus dikurangkan. Ya. Dan juga kegiatan pola hidup seperti aktivitas berolahraga, treadmill atau berenang, semua aktiviti ini yang melibatkan aerobik atau melibatkan aktiviti yang menguatkan pekerjaan jantung itu amat digalakkan dan sangat penting di kalangan semua pasien yang menghadapi penyakit pembuluh atau penyakit korona jantung ini. Untuk video kesehatan lainnya dapat dilihat di kanal YouTube kami atau video di layar ini.